Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di atas bangunan yang baru siap dibina, dan pada video kali ini saya akan memasang pressure test dengan menggunakan water direct atau air dari PDAM atau kalau di sini SEJ ya, Serikat Air Johor. Jadi ini adalah alat-alat yang kita bawa, kita pakai polypipe saja untuk senang memasangnya dan membukanya nanti. Ya, ini barang yang kita bawa. Nah, nanti kita akan masuk. Oke, ini adalah air polytank ya. Ini air keluar dari tangki ya, masuk ke dalam bilik tandas atau bilik kamar mandi ya. Ini pun sama, dari tangki menuju ke kamar mandi ya, air ini PVC. Dan ini adalah dari PDAM atau SCG. Oke, lanjut kita akan menuju yang ke sebelah ya. Ini overflow dengan cuci. Yang kemudian di sebelah sini sama juga, air keluar tangki menuju ke bilik tandas atau ke bilik mandi ya. Menuju ke bilik mandi. Dan ini polytank ya. Ini polytank. Sekarang kita siapkan dan pergi mengambil alat-alatnya untuk menyambungnya. Oke, ini nanti kita akan sambung dari direct water pergi ke pipe menuju ke bilik tandas ya. Nanti ini kita potong. Oke, mari kita mulakan kerja kita. Let's go. Thank you.
Oke, sekarang sudah siap. Ini air datang dari SCJ atau PDAM. Kemudian kita masuk dari masuk ke tangki. Kita buka satu ti, pergi bawah. Kemudian kita buka lagi satu ti. Kita buat link, sambung ke bilik tandas atau ke kamar mandi ya. Ini ada tiga bilik kamar mandi. Kemudian kita tarik lagi satu, pergi lagi satu ke satu pipe. Menuju ke kamar mandi yang ini kita potong, ini tak mau pakai tangki dulu sementara, ini pun kita potong, sana pun kita potong, jadi tak pakai tangki dulu kita sementara untuk kita mengetes kekuatan daripada gam itu. Nah, ini dari direct water pergi ke bilik tandas ya, jadi pressure atau tekanannya ada tinggi sedikit atau memang tinggi lah daripada air tangki.